Halo guys, ketemu lagi di channel saya, Gak Bener dan Terserah Saya Channel. Oke, kali ini saya sudah ada paketan. Kita akan unboxing lagi guys ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih buat yang telah dukung saya. Dukung terus channel saya guys ya. Oke, langsung saja kita unboxing guys. Yes. Ini guys, kalian penasaran ini barang apa? Oke guys, Milo ikutan ya, ikutan unboxing lah, nggak apa-apa sih. Kita langsung kasih ya. Kita buat ini adalah Baseus, mantap. Headset Bluetooth Baseus Incook musik. Ini WM01 True Wireless Earphone, mantap. Sini ada gambar lagu musik. Kita lihat dulu speknya ya guys ya. Model Baseus Incook. Ya sedikit ya, kurang lebih spesifikasinya seperti itu lah guys ya. Ini belakangnya mantap, ori ya guys ya, masih segel. Nah ini yang bahasa Indonesia ya, Baseus Incook warna hitam. Ini beratnya sekian, diseputar oleh PT ini. Oke, langsung aja kita buka. Kurang lebih seperti itu ya pokoknya. Langsung saja kita buka guys. Ini masih segelan nih. Ada tulisannya guys, Baseus True Wireless. Nah, sini ada apa? Oh, ada buku manual penggunaan dan kartu garansi, warranty card. Garantinya langsung dari China. Ini seperti gambar aja ya guys ya. Dan ini patut pengaturan penggunaannya. Ini yang bahasa Inggris, tadi yang bahasa Cina. Nah, seperti itu. Dan ini unitnya. Kita buka apakah ada lagi. Oh gak ada, kosong ya. Kosong. Oh ini ada. Ada kabel charger dan air plug. Ini cadangan air plug, cadangan itunya apa, cadangan karetnya guys ya, cadangan karetnya. Sepertinya dikasih 4 nih guys, dikasih 4. Masih saya gilang juga. Oke, kita langsung ke unitnya. Kita buka. Masih saya gilang lagi. Kita buka. Wih, Baseus. Seperti ini ya. Oh ini buat chargernya. Enggak ada apa-apa ya guys ya, nggak ada indikator. Lalu kita buka aja. Wih, ini unitnya guys ya, ada dua set Bluetooth Baseus. Oh masih segel, ini
ini yang R right atau kanan, dan ini yang R atau kiri. Sekarang kita coba buka cycle-nya. Nah, ini masih cycle guys. Ini untuk itu. Ini yang untuk ngecasnya. Cycle yang kita buka. Yang ini pun kita buka. Lalu kita kembalikan. Wis, nyala guys. Merah. Oke, nyala guys ya, merah. Berarti ini bisa guys ya. Oke, kita coba casnya. Oke guys, sekarang kita coba ngecas ya guys ya. Ini udah saya tempeli stiker guys. Ini kabel datanya kita masukin. Sudah masuk di listrik ya guys ya. Oh, jadi kalau ngecas ini tandanya putih hitam gitu guys. Kalau ngecas bisa guys. Sekarang kita coba di HP guys ya. Sekarang kita coba guys. Mantap, keren guys, bassnya nendang dan gila bagus. Nah, ini merupakan apa, saya harus di recommended sekali guys ya. Oke, pokoknya kalian gak nyesel kalau beli ini guys ya. Oke, sekian dulu konten dari saya. Lanjut lagi di konten saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke sosial media kalian. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke guys, dadah.